roti apa? Ini roti ada Papua, ada rambut, dan ada warni-warni teman-teman, dan ada kerannya. Kita taruh lagi. Ini ada yang satunya lagi teman-teman, kayak ini, tapi dia pakai keran ini. Dahlah, kita tunggu dulu ya. Ada kerannya ya. Ada juga rambut ayam teman-teman. Ini ada gambar apa? Nggak tahu teman-teman ini gambar apa? Oh iya, kayak gambar ulat teman-teman. Ayam masih ada di Papua. Jadi ayam rawa keliling ke Papua. Pasti terus teman-teman kita yura ya sampai habis. Yang ada di seluruh Indonesia, yuk datang ke Jayapura. Banyak pemandangan indah dan berbagi budaya. Oke. Dan jalanan terus ya sampai habis. Hai teman-teman, kita sekarang lagi jalan-jalan. Kita sekarang naik di atas jembatan. Di atas laut teman-teman. Ini adalah pemandangan kota Jayapura di pinggir pantai. Sana kelihatan dia jembatan merahnya dia. Oh, di sana ada kampung buah wali kota di sana. Ya, kelihatan. Ini jalan menuju ke jembatan merah. Cantik sekali. Di sini masih hijau. Ya, beda di kota metropolitan. Nah, kita sekarang di atas laut, teman-teman. Nah, di sana ada jembatan merah kelihatan dari sini, teman-teman. Lebih jelas lagi. Kita sekarang menikmati perjalanan menuju perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dengan melintasi jembatan yang ada di atas permukaan laut yang berada di Jayapura. Kita sudah masuk di Yotepa, jembatan Yotepa. Ya, ini dia. Kita sudah memasuki di bawah jembatan Yotepa. Sangat cantik sekali ya, itu tadi yang kita sudah lewati, gambar pertama yang ada di Jayapura. Laut ya. Sekarang sudah kita keluar dari jembatan Yote. Jembatan Kali Buaya. Ya,
ini dia Jembatan Kalibuaya. Yang sisi kirinya ada PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap, ya. Nah, ini dia punya. Ya, sangat indah sekali pemandangannya, pasirnya, pantainya. Ya, cantik sekali dia punya pantai, ya. Hari libur tuh ramai orang. Tuh. Tapi kita tidak mampir karena kita tujuan utama kita akan menuju ke perbatasan Papua Nugini. Ya. Jadi semua masyarakat Indonesia kalau bisa ayo berkunjung ke Jayapura melihat pemandangan yang sangat-sangat indah. Dan suasana yang sangat kondusif, ya. Hilangkan semua ketakutan, itu hanya host belaka. Nah, stigma saja itu. Nah, ini dia punya pantai, sangat indah sekali, ya. Dan nanti kita akan planningkan ulang lagi untuk menuju ke sini berkunjung, apakah besok atau sebentar sore kita singgah, ya. Ya, indah sekali pemandangannya. Luar biasa, kita seperti di surga dunia. Nah, indah sekali, bersih, ya. Nah, itu depan kita wisata pasir, ya, namanya pasir satu dan pasir dua. Di sana ada PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap, ya. Suasana perjalanan yang sangat-sangat indah. Kita akan sampai kurang lebih 30 menit lagi atau 40 menit lebih akan sampai di perbatasan. Sudah memasuki wilayah ini, adalah pasar perbatasan, ya, pasar perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Pasar wisata Sko. Sampai di perbatasan, teman-teman.
ada di Papua gini, itu benderanya sama gimana. Sekarang kami sudah berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Nah, sekarang kita nggak bisa nyebrang karena lagi lockdown. Jadi kita hanya berdiri di tanah Indonesia bagian timur, ya paling timur. Sampai sekian teman-teman, sampai jumpa lagi.